Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alvarimegap. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya pengen nunjukin tutorial bagaimana cara untuk daftar atau membuat akun buku warung di HP teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian yang pengen download atau pengen make aplikasi buku warung ini, kan kita disuruh daftar lebih dahulu ya. Nah di sini saya akan membahas bagaimana caranya. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Setelah kalian download aplikasinya, tinggal kalian buka aja aplikasi buku warungnya teman-teman ya. Nah ini aplikasi buku warungnya, tinggal kalian masukin aja nomor telepon kalian. Nah untuk countrynya kalian bisa sesuaikan dengan negara kalian ya teman-teman ya. Nah kalau kalian negaranya itu Indonesia ya, kalian pilih aja +62. Nah kalau kalian sudah masukin nomor HP kalian, kalian bisa pilih dua ini, antara SMS dan WhatsApp. Untuk verifikasinya kalian bisa pilih, kalau emang nomor kalian itu nggak aktif kalian bisa pilih aja WhatsApp. Kalau mungkin nomor tersebut itu kalian buat WhatsApp tapi nomornya udah nggak aktif, tapi kalau masih aktif kalian bisa pilih kedua-duanya ini teman-teman ya, bisa pilih SMS atau WhatsApp. Nah di sini saya mau pilih SMS, tinggal saya klik aja SMS di sini. Nah terus tinggal kita tungguin aja sampai kode OTP-nya masuk ke HP kita teman-teman ya. Nah kalau sudah masuk seperti ini, nanti bakal langsung masuk ke tampilan seperti ini. Nah ini ada event atau promo dari Alfamart teman-teman ya. Nah nanti bakalan jadinya seperti ini teman-teman ya. Nah untuk tutorial bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi buku warung ini, di next tutorial bakalan saya tunjukin ke kalian. Kalau emang kalian pengen lihat, kalian bisa cek aja di next video, atau mungkin nanti saya bakalan kasih linknya di deskripsi video. Oke. Nah oke teman-teman, timbang videonya terlalu lama dan kalian bosen, mending saya sudahi aja sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.